Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka, ah? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyiram badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyiram badan, cuma gara-gara di jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Eh, tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah, pasti insecure tuh. Ih, salah gua apa ya? Introspeksi, Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja, tapi niat bangun subuh. Ya, asal lu tahu, subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh. Gua, temen-temen gua, banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh, bukan buat sholat subuh. Buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat gak? Jahat. Siapa yang duntungin setan? Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah? Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan sama lu tuh, ish mantep lah. Loh kok ada tukang basuh?